Shalom teman-teman, hari ini kita akan membuat art and craft sea creatures. Nah, kita buka sama-sama yuk. Ada apa saja di dalamnya? Oh, lihat, di dalamnya itu ada cat, kemudian ada piring plastik, dan ada gambar sea creatures. Ada pasir dan juga piring plastik yang berwarna putih. Pertama-tama kita akan mengecat piring plastiknya menjadi warna biru. Biru laut, kita menggunakan 3 jari, jempol, telunjuk, dan jari tengah untuk memegang kuas. Kuasnya dipegang dengan baik, lalu kemudian kita belajar mengecat. Cat semua dasar piring berwarna putih jadi warna biru. Nah, sudah jadi teman-teman, seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita akan menuang pasir. Kita tuang pasirnya di bagian bawah dari laut. Nah, setelah itu kita mau menempelkan benda-benda atau hewan-hewan laut. Ada apa saja hewan-hewan lautnya? Kita sebutkan satu persatu. Kepiting, crab. Seahorse, kuda laut. Fish, ikan. Sea turtle, kura-kura laut. Dan starfish. Nah, setelah semua ditempel, sekarang kita mau menutup. Bagaimana caranya? Gunakan stapler, minta bantuan ke papa atau mama, atau boleh meminta bantuan kepada pendamping. Nah, sudah jadi teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Bagus ya. God bless you.